Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di Mundung Del Channel, channel yang senantiasa mengkabarkan berita pedesaan. Kedepannya ini akan menayangkan sebuah acara situasi di menjelang di ujung musim panen raya dan musim kemarau tahun 2024 di Kabupaten Kebumen, daerah Kumbung Barat, tepatnya di Desa Sukomulyo, Kecamatan Rowokle, Jawa Tengah. Dan tentunya sebelum cuplikan layanan ini mulai, perkenankan saya mohon dukungannya melalui subscribe dan like, juga share dan komennya. Selamat menyaksikan dan sekali lagi semoga bermanfaat. Apa kabar sedulur semuanya, para pemirsa semuanya yang saya cintai. Salam dari saya, semoga sehat selalu dan biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita review tentang situasi aktivitas pemetikan padi di ujung musim panen raya di wilayah Kecamatan Rowokle, tempatnya di Desa Sukomulyo, Kabupaten Barat. Beberapa tokoh para warga desa sedang melakukan aktivitas bawon metuk padi budaya desa. Bantu asum ketenagaan untuk pelaksanaan usaha kegiatan bawon. Nanti tentunya akan mendapatkan pendapatan gabah atau padi dari hasil kerja panen. Seperti biasa versi di kampung ini, di mana optimalisasi pendapatan itu diintegrasi dari hasil perkintalnya, di mana perkintal nanti para tokoh pembangun atau tenaga sub ini akan mendapatkan 15% dari hasil perkintal, yaitu 15 kilogram. Tinggal dikalkulasi berapa hasil total nanti. Iya. Tampak ceria dan tampak produktif. Di sini sedang melakukan gelar awal untuk alas tempat padi yang akan progres ya, untuk mesin atau dia rontok melalui mesin blaser ya. Di sini kaum ibu-ibu juga tidak kalah ketinggalan, turut serta berpartisipasi menjadi kiat kegiatan bawon, juga para bapak-bapak muda dengan semangat rela berpanasan kiat. Meskipun suasana panas, tetap tidak mengurangi kesemangatannya. Ya, persiapkan tanya unsur-unsur tadi yang sudah di bapak Arif sabit sudah terkumpul gunungkan gunungkan data, nanti itu semua akan dievakuasi dijadikan satu terkumpul di lingkar tempat penggilingan. Hamparan sawah yang begitu luas di Desa Sukomulyo ini sebagai gambaran betapa begitu lengkapnya unsur pertanian. Dan tentunya ke depan setelah masa panen padi, sawah-sawah ini akan disemaikan bentuk palawija, yaitu penyemaian bibit kalau tidak kedelai tentunya kacang hijau, untuk kesinambungan program pertanian yang sudah menjadi budaya tiap-tiap masuk di musim kemarau. Di hari ini tampak terik matahari suasana pertengahan menjelang siang. Setelah pagi hari tadi
tokoh-tokoh para tenaga panen ini sudah mempersiapkan diri dengan asyik memikul peralatannya, mesin rontok sudah mempersiapkan sabit-sabit yang tajam, terlancar. Sang operator, Hari Kusmiran sang operator. Para pemain untuk
zaman dulu metodenya nggak pakai mesin, tapi pakai metode kepiak ya, dan pakai kayu macet banget gue, mengincor kabeh. Macet banget gue, mengincor kabeh. Kegeden rau mlebu. Kurangin mas, saya kurangin. Cina yang menang lu. Kurangin mas, saya kurangin. Contoh lilik langsung. Contoh lilik langsung. Bawa bang. Dan di depan sana tampak irigasi yang baru dibenahi oleh kinerja berkat rencana pembangunan desa bersangkutan atau di desa di kota yang Biar itu fungsinya untuk mengalirkan pembagian aliran air untuk kebutuhan pertanian yang bersumber dari sungai induk. Jadi kalau di desa ini sungai induknya adalah jalur dari Cianti kemudian di dalam turun ke bawah hingga sampai laut, itu nanti untuk di desa itu dihasilkan melalui bentuk teknis bendungan untuk disalurkan melalui irigasi yang baru diprogres secara proyeksi. Itu tampak sudah finishing, menunggu musim hujan nanti sudah bisa dikendalikan dengan normal ya, atau lebih terkondisikan. Pasti proyek yang begitu maksimal, rapi dan memenuhi syarat tentunya melalui yang diturunkan dari stakeholder desa desa Sukomulyo melalui PLKMD yang tertera batas-batas progres 150 meter. Semoga tentunya dengan acara ini segala kebutuhan kami semakin bisa disambungkan ke urusan pemerhati dan menguntungkan bagi para petani saat kekurangan air, pembagian yang merata dan adil, dan juga bahu irigasinya tidak dilewati motor yang semula tidak, nanti bisa untuk membantu membawa hasil panen agar tidak main gotong secara manual.
Baiklah para pemirsa, sekian dahulu dari saya. Lanjutkan menonton sampai selesai. Tentunya dari saya, Mundung Dewa Channel, mengucapkan terima kasih atas acara ini ditonton, dan salam desa selalu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kirang kandi. Ya, Bing. Kalau nong masih muda, rompu. Tegena sih muda tegen. Berdiri kan. Kerupuk gue sih bolong.